Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Kali ini kita mau obrolin tip ringan, tip remeh receh tapi bikin selamat. Ini teman-teman bisa lihat, ini panel dia sudah pernah ditambal baik cat ataupun pernis. Catnya kemarin tambal di sini, pernisnya, nah ini kelihatan dia kayak begini. Ini kalau di amplas dia bakal apa merembet kemana-mana, bakal bikin pusing. Nah, kalau ini langsung ditimpa pernis nantinya, karena ini area blending ya, jadi ini nanti mungkin kita bakal nembak cat dia kira-kira berhenti di sini, dan yang di area sini kita hanya bakal timpa pernis. Nah, untuk tampilan panel yang macam begini, sebagai langkah antisipasi kita semprot dulu pakai PP primer. Jadi ini PP primer, tujuannya apa? Untuk bikin lapisan pengunci biar nanti material yang kita tembakin tidak berefek ke cat yang lama. Nah, kenapa si PP primer ini apa sakti? Karena dia satu tidak berwarna, akan bisa tidak menuntut kita untuk ngecat sampai di ujung panel. Jadi ini tetap bakal bisa cukup di pernis aja. Terus yang kedua, ketika dia kering, dia melapisi permukaan, mengunci permukaan dengan optimal. Jadi cairan yang kita timpakan nantinya, misal pernis di area ini, bakal relatif tidak nembus ke permukaan cat yang lama. Oke? Oke, ini pertama kita tembak tipis gini dulu. Kita tunggu sekitar 2 menitan biar dia relatif kering. Misal kayak begini juga bisa. Nah, ini kemarin di kanan kiri apa emblem tulisan PVTI, dia ada bagian yang kita amplas sampai pernis yang lama dia sedikit tampil kehabisan. Ini resiko bikin keriting, karenanya kita kunci dulu. Terus di sini, nah ini teman-teman bisa lihat, ini juga area sambungan pernis yang lama. Kita bisa timpa pakai PP primer sebagai langkah pencegahan kejadian muncul keriting nantinya. Oke. Oke, beres. Gini nanti seiring kita aplikasi dia bakal kering dengan sendirinya, dan waktu dipernis dia bakal relatif aman. Kita buktikan setelah kita pernis ya lur. Thank you.
Oke, ini hasil perjuangan yang kita tembak pakai PP primer kemarin di sini. Alhamdulillah nggak ada gejala keriting, ngangkat dan yang semacamnya. Jadi teman-teman mungkin yang ketemu kejadian atau kerjaan dengan kondisi panel macam yang sini kemarin, jadi ada pernis lama yang dia kelihatan mulau setelah diamplas, bisa diantisipasi kejadian keriting dengan ditimpa dulu pakai PP primer. Oke, sekian dulu perjumpaan kita Lur, semoga ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan ya. Semoga pada sehat, lancar, berkah segala urusan, diberi umur yang bermanfaat. Oke. Assalamualaikum.